Biksu dan umat Buddha dari berbagai sangha pada Minggu siang melakukan ritual pengambilan air suci di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Air berkah yang dimasukkan ke dalam kendi tersebut selanjutnya akan disemayamkan di Candi Mendut untuk selanjutnya digunakan sebagai sarana puja bakti pada detik-detik Waisak. Proses pengambilan air suci dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era dilakukan di Mata Air Umbul Jumprit, Desa Tegarrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung pada Minggu siang. Masing-masing biksu mengambil air suci dan juga dimasukkan ke dalam kendi, kemudian dilakukan pencakralan air berkah oleh biksu dan rohaniawan serta majelis-majelis agama Buddha. Sebelum pengambilan air suci pada saat itu, umat Buddha dari berbagai sangha memanjatkan doa dan puja bakti terlebih dahulu di altar yang berada di lokasi Umbul Jumprit. Masing-masing sangha melakukan puja bakti selama kurang lebih 15 menit yang berlangsung khidmat. Menurut Bante Kamsai Sumano Mahatera, dari Sangha Theravada, air suci bagi agama Buddha memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan manusia, di mana air suci melambangkan kesucian dari Sang Buddha. Air suci tersebut selanjutnya dibawa ke Candi Mendut Magelang untuk disyakralkan dan juga disemayamkan untuk selanjutnya digunakan pada detik-detik Waisak. Dipersembahkan oleh